Inilah Gami Bawis khas Kota Bontang. Gami Bawis ini menjadi menu favorit pecinta kuliner yang banyak ditemukan, khususnya di wilayah Bontang Kuala. Makanan ini sendiri berbahan dasar ikan bawis yang katanya hanya ada di perairan Bontang. Untuk proses pembuatan dan penyajiannya pun terbilang unik dan berbeda dari makanan lainnya. Pertama-tama, bawang merah dan tomat diiris kecil. Kemudian dicampur sambal yang sudah dimasak terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh bumbu diulek dicobek yang terbuat dari tanah liat. Bumbu sambal yang sudah diulek kemudian disiram minyak goreng yang panas. Kemudian, ikan bawis yang sudah dibersihkan dimasak dengan sambal gami. Jangan lupa dalam memasak ikan bawis ini selalu dibalik-balik agar tingkat kematangannya merata. Bawis menu khasnya di Bontang karena bawis cuma ada di Bontang katanya. Gami itu menu khasnya di daerah Bontang Kuala. Namanya sambal gami. Khasnya di Bontang Kuala. Ramenya betul-betul full rame itu Sabtu Minggu. Biasa sampai full tempat kami. Kalau hari biasa ya tetap ada. Kalau makanan khasnya sih biasanya gami bawis. Ya, cuma soalnya tuh cuma ada satu di Bontang. Hari-hari apa aja yang sering di Sabtu Minggu? Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Soalnya kan kalau Sabtu Minggu tuh weekend juga, terus di sini juga panoramanya bagus, dingin, langsung hadap ke laut, jadi enak aja sambil makan. Untuk harga satu porsi gami bawis ini cukup terjangkau, yakni harga yang dipatok mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000. Jika Anda tidak suka gami ikan, di sini juga tersedia udang, cumi, dan ayam. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews, melaporkan.